cemen. Nah, kami ingin tahu apa benda yang dilempar ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Nah, hari ini kami akan mengadakan percobaan ilmiah untuk membuktikannya. Benda yang dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah. Percobaan yang menarik. Apa yang harus kita lakukan, Mon? Untuk percobaan pertama, Ica akan melempar bola ini ke atas dan kita lihat apa yang akan terjadi. Ayo, kita mulai. Ayo. 1, 2, 3. Wow. Seperti yang aku duga, bola ini jatuh kembali ke bawah. Wow, keren. Bolanya jatuh lagi ke bawah. Sekarang bagaimana kalau bolanya dilempar lebih tinggi? Iya. Baik. Ica, bisa tolong bantu bolanya dilempar lagi ke atas dan kali ini coba lempar lebih tinggi. Ayo, kita lihat apa yang terjadi. Wow, hebat, bolanya jatuh lagi ke bawah. Ini membuktikan kalau semua benda, ya, kalau dilempar ke atas pasti akan jatuh lagi ke bawah. Semua benda, tapi tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Ya, bulu kesukaan Jabri. Bola bisa turun lagi ke bawah. Kalau bulu bisa turun lagi tidak ya? Kita coba saja, Mon. Aku akan meniup bulu ini ke atas. Kita lihat apa bulunya turun atau tidak. Ya. Itu yang bagus. Ayo kita coba. Apa ya? Wow. Wah, bulunya jatuh ke bawah. Wow. Maaf, Ica. Tidak apa-apa, Jabrik. Yang terpenting sudah terbukti kalau bulu juga jatuh lagi ke bawah. Tapi Jabrik punya satu benda yang kalau dia dilempar ke atas, dia tidak akan jatuh lagi ke bawah. Jabrik ambil dulu ya. Tapi benda apa itu? Iya.